Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Raska Tutorial. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait kunci jawaban dari strategi marketing bisnis untuk menaikkan penjualan yang saya beli pada mitra pelatihan sekolahmu dengan menggunakan prakerja. Dimana sebelum teman-teman lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah video ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru jika channel ini update. Oke teman-teman semua, terima kasih telah subscribe channel ini. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai kunci jawaban strategi marketing bisnis untuk menaikkan penjualan. Terlebih dahulu, saya telah menyelesaikan kelas ini dan tentunya saya sudah mengerjakan sebuah kuis yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan tentunya. Jadi kita klik terlebih dahulu untuk kelas ini. Kemudian di sini ada beberapa aktivitas yang sudah saya selesaikan, mulai dari pengantar strategi marketing, pengenalan strategi marketing, kemudian jenis channel marketing. Dan pada bagian bawah ada bagian quiz assessment, di mana di sini teman-teman adalah diwajibkan untuk mengisi ataupun menjawab quiz-quiz yang diberikan oleh kelas ini. Jadi di sini saya ingin berbagi mengenai kunci jawabannya. Bukan karena saya pintar pada bagian ini, tapi karena saat kita sudah menyelesaikan keseluruhan kuisnya akan muncul sebuah kunci jawaban dan juga hasil dari kuis yang kita kerjakan. Karena di sini saya tidak terlalu mahir pada bagian ini ya, strategi marketing, saya dapatnya hanya 30. Namun di sini untuk kunci jawabannya teman-teman bisa langsung klik lihat jawaban. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud Balsey Framework? Jadi jawabannya adalah C. Jadi ini tercentang, berarti punyanya saya itu juga betul. Jawabannya adalah C. Untuk yang kedua, ini ya, fase di mana startup bereksperimen uji coba marketing channel yang sudah diidentifikasi untuk menentukan channel mana ya saja yang bekerja dengan sumber daya seefisien mungkin disebut. Ini jawabannya middle ring ya. Jawabannya adalah B, tercentang. Kemudian untuk yang ketiga itu kondisi di mana startup mengembangkan produk secara masif namun masih terjadi ketidakcocokan antara produk dan pasar market fit tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A, yang tercentang. Saya kebetulan ini jawabnya karena saya sembarangan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya untuk yang keempat ini ya, bagaimana cara bekerja strategi targeting blog? Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke nomor yang kelima, cara melakukan marketing dengan menawarkan story bisnis atau produk kita di media online atau offline disebut. Jadi jawabannya adalah publicity ya, ataupun A. Untuk soal yang keenam, jadi ini manakah yang termasuk contoh implementasi unkonvensional packering apa ya di bawah ini. Jadi jawabannya adalah yang B ya, membuat giveaway yang unik dan tidak biasa. Untuk soal yang ketujuh kita lanjut, strategi menggunakan banner iklan di website disebut. Jadi ini jawabannya ya, search engine marketing, bukan yang display ads ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Cara yang dapat kita gunakan untuk memonitoring traffic yang didapatkan ketika melakukan strategi offline ads adalah, jadi product selling ya jawabannya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 9. Contoh strategi engineering as marketing di bawah ini ialah, jadi jawabannya C, membuat iklan, bukan ya, jawabannya D, membuat tool software sederhana untuk mendatangkan traffic. Ini jawaban saya salah. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Berikut merupakan contoh strategi implementasi business development kecuali berarti ini ya, publicity lagi. Ini adalah jawaban dari quiz assessment strategi marketing bisnis untuk menaikkan penjualan, yaitu ada sekitar 10 soal
dan kalian wajib untuk menjawab itu semuanya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya informasikan mengenai kunci jawaban dari kuis dari program ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.